day off aku bisa pergi jalan-jalan juga. Jadi setelah begitu banyak cara ya untuk menemukan gimana caranya dapat mobil nih, akhirnya aku sama teman aku berhasil pinjem mobil teman kita yang harga fee-nya itu juga nggak begitu mahal lah ya, masih masuk di kantong. Jadi siap banget hari ini kita mau ke Rokanten dan juga Yepon, dan di sini udah ada roommate aku. Kita sekarang lagi mau OTW buat jemput temen-temen yang ada di rumah yang beda. Abis itu lanjut deh, cus. Setelah jemput temen-temen yang lain, langsung aja kita OTW dari Emerald ke Rockhampton. Perjalanannya itu sekitar 3,5 jam kalau nyetir, jadi nggak terlalu jauh ya. Terus Rocky ini sebenarnya eligible juga buat second and third year. Jadi teman-teman bisa sekalian lihat nih ada apa aja di kota ini. Sampai juga di Rockhampton. Akhirnya kita ngerasain kota-kota ya. Karena tuh di Emerald sebenarnya kota juga ya, enggak sesepi itu sih. Cuma kayak emang agak lebih sepi aja ya dari Rockhampton. Itu kayak lebih banyak tempat yang bisa dilihat-lihat, toko-toko. Kalau di Emerald tuh emang lebih kecil, tapi masih ada juga sih. Pemberhentian pertama kita ada di coffee shop namanya Birdies. Jadi orang-orang Aussie itu tuh suka banget yang ngopi pagi-pagi. Bahkan kalau kulihat mereka suka nggak sarapan, cuma ngopi tuh wajib gitu. Beda banget ya culture-nya sama orang Indo yang masih makan nasi kalau pagi. Yang pertama kita ngopi-ngopi cantik bareng single ladies di sini. Sedih banget ya. Terus aku ngerasa seneng banget karena udah lama banget tuh gak ngopi-ngopi ya. Kalau di Indo tuh sering banget kayak ngopi duduk-duduk cantik. Terus kalau di Emerald tuh kayak kurang banyak tempat yang bisa dieksplor untuk duduk cantik-cantik gitu loh. Sekalinya ada tuh resto yang rada mahal. Tapi di sini kayak coffee shopnya menurut aku lumayan enak ya buat kayak duduk-duduk gitu. Mari kita coba. Hampir jatuh. Mari kita coba. Ini aku berdua pesennya karena jadi lebih murah kan. Terus porsi di sini tuh kayak gede-gede guys. Iya kan? Ya tapi punyamu biasa aja sih. Cuma ini berdua. Let's try pork. Dan pas udah coba ini enak banget sih, kayak isinya apa ya? Flavorful. Ya, flavorful gitu. Nextnya kita lanjut ke art gallery. Sejauh ini di setiap kota yang aku datengin pasti ada aja deh art galerinya. Kalau emang kamu pecinta art, wajib sih buat kamu lihat-lihat art gallery. Karena emang setiap art gallery itu punya ciri khas yang beda. Udah jauh-jauh ke art gallery, kita matanya siwer guys. Kita kira itu citrus. Di video belakang ini, di foto belakang ini dong. Nah, kita lanjut lagi nih perjalanannya sambil teman-teman bisa lihat kalau misalnya kotanya itu lumayan modern lah ya. Perjalanan selanjutnya kita bakal menuju ke mall. Emang ya, kalau misalnya orang kota nggak bisa jauh-jauh sama yang namanya mall. Supaya terkesan lebih Aussie people gitu. Bukan Aussie sih, mungkin lebih ke Rockhampton girl or Emerald girl. Sengaja pasang lagu-lagunya tuh yang di radio. Karena kayak kenapa ya, kayak di sini tuh lagunya mostly country. Even kayak di barnya pun dia lebih kayak live musicnya country gitu. Jadi kayak lumayan jarang yang pop, lagu-lagu pop yang sering kita denger gitu loh. Guys, kalian cium ini aroma-aroma apa? Aroma mall. Wangi banget, udah lama. Pokoknya kalau di Australia itu mesti bener-bener memperhatikan barang-barang diskonan, karena diskonannya itu lumayan banget ya. Di sini sebenarnya ya cotton on biasa sih, tapi karena udah lama nggak lihat tuh jadi kayak aduh pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Terus tuh di sini aku ngeliat ada cup lucu banget ya, harganya cuma $5. Tapi aku tahu ini nggak guna, dan karena aku masih bakal pindah-pindah kota, kayaknya aku harus mengurungkan niat aku dulu untuk berbelanja hal-hal yang kurang penting ya guys. Salah satu tempat belanja yang bisa kalian coba datengin adalah Kmart. Karena di sini tuh kayak semua hal ada. Ya, bisa dibilang mirip-mirip Miniso, tapi ini jauh lebih lengkap ya, karena semuanya beneran ada dan harganya juga murah. Dari baju kerja, baju pergi, baju gym, semuanya ada guys di sini. Jadi temen aku bakal nindik, dan nindiknya ini tuh nama tokonya Lovisa. Dia kayak jual aksesoris anting-anting gitu. Dan di sini tuh bisa nindik juga gitu. Emang agak ngide ya ini temen aku mau nindik di sini sekarang juga. Coba kasih lihat mau nindik di mana? Mau tambahan? Yang ketiga sama yang kedua. Mari kita lihat. Ya, gak ditauin sama mama papa. Oh, ini ketahuan dong. Coba kasih tau dulu harganya berapa. $39. Dapat dua telinga kan? Terus
apalagi? Apa spray aftercare-nya? Oh. Mukamu kayak shock. Iya, resultnya teman-teman. Sebenarnya nggak sakit kan? Nggak gimana sakit kan? Tapi agak merah sih. Mungkin karena baru. Gimana perasaannya? Ya begitulah. Saya bahagia mendapatkan new piercing. As long as not here. Alah, here. Or here, langsung, or in the belly button. Still okay. So. Yeah. Have you told your mom? No. I will text her. Okay. Abis nge-mall, nggak lupa kita juga menikmati alam di sekitar Rockhampton. Di sini kita pergi yang namanya Rock Point Lookout. Sekalipun di sini panas banget, tapi udaranya itu tetap ada anginnya gitu loh. Terus mungkin bedanya sama kalau di Indonesia kan lebih lembab. Di sini tuh jadinya kayak apa ya? Nggak se panas gerah gitu loh, kayak panasnya karena matahari doang gitu. Ini pokoknya anginnya enak gitu. Ini benar-benar rekomend kamu kesini kalau misalnya sudah mataharinya udah benar-benar turun sih sebenarnya. Aku ngerasa area ini cakep banget dan yang datang kan sedikit ya, jadi kita berasa ini tempat tuh kayak private punya kita gitu. Rekomend banget sih buat temen-temen yang suka foto-foto atau kalau kamu yang pengen duduk-duduk sambil nyemil cantik sambil melihat alam. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita ke Yeppoon. Itu perjalanannya sekitar 1 jam dari area Rockhampton ya. Sebenarnya Yeppoon itu lumayan gede ya teman-teman. Tapi karena di sini kita pengen ngelihat yang paling hits dan yang paling keren, jadi kita langsung aja pilih ke Yeppoon Lagoon. Sebenarnya di sini kita boleh berenang ya, tapi udah pada mager gitu, udah pada capek. Jadi yaudahlah kita duduk-duduk aja nongki sambil nungguin sunset. Sambil nunggu sunset, akhirnya kita mutusin buat duduk-duduk dulu di barnya ya. Sebenarnya dia ada restorannya juga di sini. Dan ini tuh satu-satunya di Yeppoon Lagoon-nya sih, jadi langsung kelihatan gitu. Namanya Rock. The Rock? Rocks? Ya, Rocks. Bisa dibilang ini salah satu sunset tercantik yang pernah aku lihat, karena dia warnanya kayak pink-pink gitu. Jadi kalau di foto tuh beneran cakep banget guys. Nah, itu aja perjalanan aku. Kalau teman-teman pengen aku bikin lebih banyak video-video vlog kayak gini, atau ada pertanyaan spesifik lainnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan subscribe YouTube channel aku. Bye-bye!